dia ada ininya. Kayak disiwet ya. Iya, nanti kita jadi ikan duyung kita. Oke, kita langsung aja. Sini. Kita ambil paket yang swimming aja sih. Nah, aja. 25.000. Kalau kita lihat mana. Kalau yang pakai handuk itu 35.000, terus ada yang kayaknya pakai snack itu kalau nggak salah 65.000. Iya, 65.000. Ini kita menuju ke kolam renangnya. Semoga sih nggak ramai. Ya, ada payung-payungnya sekarang. Ramai nggak? Lumayan. Dua aja dia kamar mandinya, toiletnya cuma ada dua. Ruang bilasnya di sini satu aja. Oke guys, karena di sini banyak tertutupi oleh bangunan-bangunannya, jadi nggak panas. Tingginya ya. Gedung. Karena tingginya gedung jadi tidak panas. Enak. Dalam yang aku pikirkan ya, ini masih terjangkau loh. Ya cuman sedadanya aku aja, jadi aku tingginya 155, jadi kalau yang nggak terlalu tinggi kayaknya masih oke lah berenang di sini. Nah, yang mau berenang sekarang gantian aku mau foto-fotoin ayang di akuariumnya tadi itu di sebelah sana. Duduk. Kita aku basah-basahan di sini ya. Mau buat kayak. Oh ya, cek. White. Udah saatnya bilas. Makasih ya udah nonton videonya Bad Jim. Sampai ketemu lagi di video-video Bad Jim berikutnya. Bye-bye. Dan bersih, lumayan bersih, dingin gitu, seger dan nggak terlalu dalam juga. Cuman kalau masalahnya di sini itu karena nggak ada ruang bilasnya, jadi cuman adanya toilet aja. Jadi kalau kita mau mandi buat pengunjung dari luar yang terutama bukan tamu hotel itu agak susah. Itu aja sih paling review dari aku ya kali ini. Cuman kalau untuk harga segitu udah lumayan lah
Oh ya, Baby Gym juga udah pernah kesini sekitar tahun 2017. Udah lama, dan kalau sampai saat ini sih kalau Baby Gym ini kan belum ada penambahan apa, paling cuma dekorasi aja. Cuman kalau untuk showernya yang di sini ini kayaknya perlu dibenerin deh. Gitu aja sih, sekian ya reviewnya Baby Gym kali ini guys. Sampai ketemu lagi di video Baby Gym berikutnya. Bye. Jangan lupa like kalau kalian suka video Baby Gym ya, dan subscribe of course.